Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku, Remy Motor Channel. Okay, hari ni aku nak dyno sebiji motor ni. Motor ni spek 75mm, piston dome kan, piston dome. Lepas tu pakai H1922, gear full spek untuk 57mm lah. Okay, motor ni guna pakai ECU NLK Exhaust Espada. Okay, kita tengok performance dia macam mana. Kiranya full spec 57mm lah ni. Okay, tak perlu mengangkat masa. Jom kita dyno. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe, cepat-cepat tekan button subscribe tu. Dan juga tekan loceng dekat sebelah dia tu. Okay, jangan lupa komen, share and like. Jom kita mula. Kita stop tu lah. Minta Devi dia sebut kamu lama tu. Bila ni? Dah lama dah, 6 bulan. Dia dapat kereta senang dapat lah. Okey, alhamdulillah kita dah selesai dyno spek motor 57mm, H1922. Kiranya full spek lah, full spek untuk 57mm motor Y15. Okey, result terakhir yang kita dapat adalah 22.41 HP pada RPM 10,701. Dan juga dia punya torque dia adalah 15.80 Nm pada RPM 8,407. Okay, ni dia punya graf dia lah. Okay, tengok graf minyak pun cun. Okay, torque pun setara ya. Okay,
graf horsepower pun naik 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 naik, naik meningkat sampai dekat 10,000 700 lah baru dia turun. Ok, sampai sini saja dyno kita pada hari ini. Ok, siapa yang nak dyno boleh pergi ke runner, road runner dyno di Batang Kali, Selangor. Ok, jangan lupa subscribe channel aku ni, like, comment and share. Okay, sampai jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.